Bana bisa menemukan sing diarani Sang Yang Tunggal ya Le. Okay. Terus dari agama Hindu bisa menemukan kitabnya Weda. Lah terus dari Kristen Tuhan. Terus dari Islam ayat Kursi. Iwerdine padha jane. Tunggal ya siji. Ya, Weda wite padha asal teko siji. Tuhan ini satu hanane ya siji. Kursi yo kursi iki jan. He? Eh? Ayat kursi ngakon ana sing siji. <fix> Tapi terus si angel kalau Satrio Piningit sih mau nol deh. Enggak, enggak, artinya Satrio Piningit itu ada di bisa ada di Banyuwangi, ada di Tuban, ada di Blitar, ada di Tulungagung di mana mana? Di mana mana. Siapa yang sudah benar itu bisa dikatakan Piningit. Lagi kan sekarang kan masih dicari kebenarannya. Nol deh. Bingung lagi gula Satrio Piningit. Nge -nge. Ya bener lah wis bener kok negara adil dan makmur itu pasti le. benar, bener niku versi ini sinten bah. Lek teko paham mbah no makanya mbah no sing ditut ajaran Siti Jenar bisa menemukan benar bukan kebenaran. Bisa menemukan benar. Tapi bukan kebenaran. Itu kan? berarti benar yang sejati. Lah ya? ngonwai wis penake padha karo ngetune rasa jati sing kena diarani ngono kuwi mau. Kebenaran yang tidak merugikan banyak orang. Nah, ya kuwi benar sejati. Ah. Hmm. Hmm. Nah, gitu? kan gurung ini jadi ya. lek teko versi nih mbak saya no antara salah karo bener gila le, like, diamati mbak no, bedanya kan tipis sekali. Yeah. Ngeluk, Contoh saya gitu ya, jiko duite dewe karun jiko duite lian. Podo ton jiko Sami. Nah, e, bedanya dirasa. <laughs> kan tipis sebeda nih. Iya, Lek perjalanan sama kok. <laughs> mbak nanti nopo mboten mbak, ketinggal utawi enten gambaran, utawi enten dawuh wisik hati ati Beh, Mbah No kan selawase seprana sewen lakon yo rumtawe untuk dawuh. Ngoten nggih? Ya pokoke sing anu aku lek like, dawuh teko njaba saiton. Kowe dawuhe sing tak omongne Guru Jati kuwi mau tak tutne. Nah, nate napa mboten enten dawuh saking Guru Jati? Uh, mulai akhir tahun ini kata musibah kata bencana aku hati hati soalnya uang saiki sing digodak kuit duit pengirani kuit duit orang ora ngopeni alam ora peduli karo alam sehingga alam ngamuk niku pripun ya ya kuwi ya bener dadine menungso serakah terus alami ngamuk Makane sing diarani fenomena alam ya alam ngegamuk saiki kan kenyataan. Dadi ini bumi geni, banyu angin kan ngamuk kabeh. Jadi Dadi bumine dadi tanah longsor. Heeh. Uh. Uh -huh. uh -huh. Terus angine puting beliung. Terus. Genine gunung meledhos. Nggih. Terus banyune tsunami. Uh -huh. Lha kan corona iki ya angine ngamuk iki, alam ngamuk iki. sapi le. Iki kan kan mbah di tentang corona ya. Terus kang ini poro pinter-pinter ki. -pinter Lek ini, leksa andaini, sampai ada orang yang mengatakan corona tahun ini bulan ini corona reda, tak gula iwangnya aku harus melok beguru. Ya. Lo tenan wi. Ya kata apa kata alam? Kata alam corona leren contoh sekarang ya. Naliko Lavindo, aku disambung nih kali Rizal Bakri. Disambung nih kali Abu Rizal Bakri. Ah, uh nih nih. Sumantri Sudomo. Uh Sudomo uh -uh. kan termasuk kui dari Golkar kan, kui okay. kan termasuk wakil sekretaris Jawa Timur. Yeah. Okay. Nah, tentang bahas corona kok, eh, kok corona, Lavindo kok ora Isoreda kaya, disambung nih lewat telpon, okay, okay, hubung nih, terus? terus, tak jawab gini Lah, ini laki fenomena alam, contoh nih nih alat, sing tekon dia, sing ngomongnya, di beton, di unit Kan ngerai isoreda, lah, mungi mbah noh gampang, loh kok gitu mbah, iya pokoknya ente nono mbah alam lah Mbak Alam ngomong, eh, Lapindo, kue seso, leren, mesti leren aku kan. Ya kurang ngono kuwi ta. Kowe percaya monggo ora percaya monggo. Ya titik ngono ae. Oh, yeah. ngoten. Ya apa bedanya dengan corona iki? Like lek corona iki urung iso balik lek iki sik leren, sik ipit-ipit. Tapi ini sudah mulai mereda atau tetap nanti akan ada yang besar, Mbak? Tergantung manusianya. Kalau manusianya itu manut aturan nih sing noto. Aturan sing nonton itu maksudnya alam. Ya di samping alam ya sing wujud kuwi mau. Hmm. Lejani kan terjangkite tekan nang kerumunan. Hmm. Kan kuwi kan. Mangkane sing paling cepet menjalani dari penerbangan iki. Hmm. Yang Ya wong monco to, gambarnya orang ngerti nggawa siji, Alah gue nyebar loro, loro telu lah istelu dah tindang ngekeh kan Gitu kan hmm. oke, 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 oke. Hmm. Di samping niku gue kata yang gak memanfaatkan Memanfaatkan damel bisnis gitu pak gitu Walah hati iya jawabannya <laughs> iya Lihat jani gini ya leh Lek sing diarani urip gimana ya leh yeah. Wih kunci nih mbak no yeah. Jadi bisa dilaksanakan dengan siapapun yeah. Gandengannya akal leh Jangan sekali-kali hidup kita dibuat di akal dua. Urip gandeng yang akal, tapi urip di akal luruh, berarti akal-akalan, ya caranya kaya unuk imam. Makanya ini sing diarani A1 dengan A2. A1 benar, A2 akal-akalan. Akal A1 palsu. Iya, faeli, kalau udah A2 ya asli oh, tapi oh. palsu gitu kan. Sebab nyoten ningku nek diteruskan Ya Pilihan. tergantung sing ndang. Jadine kan ya siapa monggo. Saiki lek wis padha gelem ngaji nang roso endang roso. Ora kebablasan. <tutuk> Tapi lah ya jane tembung ngaji kan ya jelas to ya. Tembung ngaji iki aku kowe kongkon ngakoni sing siji. Ngaji ya kan ngono kan. Ngaji niku kula njenengan sedaya iki digengken ngakoni ingkang siji. Ngono lho. Ya sing siji sapa hmm. hmm. ya nek sing ngarani tiada Tuhan selain Allah, yeah, yeah, yeah. Sang Yang Tunggal. Lah nah, terus saiki nah, le diwiwir, Mbahno bisa menemukan sing diarani Sang Yang Tunggal ya le. Terus dari agama Hindu, bisa menemukan kitabnya, Weda. Lalu terus dari Kristen, Tuhan. Terus dari Islam, ayat, kursi. Ini berdiri pada Tunggal iya siji. Yo. Weda itu pada asal dari siji. Tuhan ini satu anaknya iya siji. Kursi ini kursi siji. ayat kursi nggak kono sing siji hmm. nah kaya kan kenyataan ini pancasila kan ketuhanan yang maha esa okay. nyapa dulu kok udah dicetak ke awalan kan ya yeah, aku lagi mikir ngoten ya bah <laughs> lo aku nganti julfikar lah ya wong rri kan gue butuh nembah no kan cara sering rini ya kan ya okay. butuh ketemu gede lah okay. nganti tak titipi Ikin ko kekek no Jokowi Bendi Musawarah Aku njaluk Yo mbok iya Pak Jul Le enek acara termasuk Rapat Kenegaraan Mbok disambut toh Termasuk alam iki maung uh -huh. Lah terus tak jelentrehne Terus ulu salami Kenegaraan Indonesia tak kon jawab Jaya Kangono. Terus Pancasila jiwa. NKRI langgeng abadi. Beni katunggalika tujuan kita bersama Kangono. <laughs> Bar kuwi terus salam agami min agama agamane dewi-dewi. Oh. Jadi ora enak saiki selamat pagi Pak Guru. Selamat siang lek Mbahno dhisik sekolae sing kuwi. salam alam ki sik. di siang ya siang, pagi ya pagi. Sore ya sore, nyatane ngono. Cak ya assalamualaikum. Ya kalah oke okay, <laughs> ya nih. Mayoritas. Lebih ya yo gak disalahne salah e dhewe. Heeh, Mbah. Lah Jawa iki kan uh, merasa bahwa mm, spiritual Jawa itu terjajah dalam tanda kutip oh. Nah, kinten-kinten sakit saes tu bener-bener kembali kembali niku tasik dangu bukan bah Enggak. Enggak, bah nggak, nggak, bap. nggak. Eh. sampai lima tahun apa enggak, bah tidak Enggak sampai ya Muki -muki oh, kaya, ya mugi mungkin ya tapi saya nganu lagi ini samun dia gak, gak, gak. jawabannya gak, gak, gak. tidak itu tidak nono menaik ah, ah, ah. ah. lembah kan ngenteni tiarani bolak balik ing zaman gak. mau jam, kembali ke zaman Jawa Dipa mujurnya tatanan baru tak katarin Republik Indonesia ene Nusantoro jadi gini ya kalau diambil dari sejarah Nusantoro kan zaman Mojopahit kan bisa menyatukan yang namanya Gajah Mada hmm. Gajah Mada tapi kok enten yang ngendikan Nanti ke depan bisa jadi Indonesia ini akan berubah nama menjadi Nusantara lagi. Beri pun, mbak. Setuju, setuju banget. Setuju banget. Setuju banget. Jangan setuju banget. Jadi gini kalau kita memikirkan tentang Nusantara. Jadi mbak No sampai ngomong. Jadi gini loh. Yang bisa dikatakan Nusantara satu-satunya cuma Jawa, Dipa. Tapi kenyataan nih. ...Tahlil Akbar Nusantara. Hebat tuh. Kabeh Nek Nusantara nih. Lo. He, mireng, toh, -mireng, ini loh. Ya mireng tuh samaan. Ya mireng tuh. Nah ya cuma satu-satunya ya Jawa Dipan Nusantara. Perjuangan yang gajah mada. Hmm. Jadi kalau penelitiannya orang yang jeli-jeli itu... ...Nusantara itu bisa dikatakan sepertiganya dunia. Sepertiganya dunia. Dan waktu zamannya... Pantai Gajah Mada itu penerapan dari Jawa Dwipa di situ ya Pak? Iya ah. hmm. lah itu dulu cuma ada termasuk agama dua Hindu dan Buddha Oke, oke, oke Ya, saat durungnya agama Hindu dan Buddha Ismo jati, Agamanya agama Budi Oh agama. Tujuannya Islam Sekedap Agama Budi ini kok pribuan penjabarannya? Ya Budi pekerti toh Nah kok tujuannya Islam? Selamat? Selamat Ya kan simpel e kan gur kuwi. Ora Nek nek Islam niku diperas niku maknane slamet. Sejatosipun sedoyo agama niku nggih Islam iki tujuane nggih. Dene sak teklire sing ana nang lemah bumi, kureping langit, lek teko penemune Mbahna bisa dikatakan umat Islam. Sip. Sampun eh, banget kula eh, jelas wi. Umat yang mesti Islam perwujudannya dadi isine nengalam. Lagu yang mau kedunungan oleh orang-orang yang mau diar. sekarang wong ngomong nih tentang Adam Hawa. Apa arti dari Adam? Adam itu berasal kata dari asal dati ini eme manungso howo hananingwad. Mungkani mbah nolak nganti disebut Adam wo lanang wedok, yogek kini si bedet-det. Datini ora percaya ora lanang, ora wadon. Jadi Adam itu bukan laki-laki, bukan perempuan ya Pak ya? Iya Adam, kata suweng, howo oh. ono. Jadi Adam asal datini eme manungso, howo hananing wadah, cara mekakung putri, bareng tunurunnya mahkuto romo tadi. mah tunggal sawiji lahir wujud raga Allah wujud aku kowe iki miturut pemahamané Mbah manusia yang pertama kali hidup di dunia sang yang manon sang yang manu sang yang manon kang wujud non di kosong manu sing bis wujud dari manusia sing tak omong lahir pertama lek like lanang rojo wedok ratu harus ibu bantah dina sing disik dewi ya ratu gimbo di jalan ini sopo nganti seprene like lek rojo gak nek ceritane wedok lek like ratu ira nek ceritane lanang karena dia manusia pertama hey, iya dia dilahirkan apa enggak dilahirkan yang lahirkan kenapa enggak yang lahirkan itu yang manusia pertama lo manusia pertama termasuk daya cipta itu tadi, wis, hmm. film Mahadewa sekarang bisa ditulis nih. Okay. Ayo, saya ingin nulis Mahadewa. Mahadewa, oh, berapa kata-kata Mahadewa? 8. Terus, gini nulis Adam Hawa, ndak kurang, ndak lebih. Iya, coba di Ojo cari nih, Mbak, lobok Mahadewa, Adam Hawa. Ya kayak kan kegambaran sing kena di resapi. antara ne Kartike karo Ganesha, kan yang menek Ganesa nih, Le Kartike kan mau bengi jagat keliling jagat buana gede. Lalu terus Ganesa mau bengi Mahadewa seret podo. Dia menang Ganesa. Adam Hawa Mahadewa. Kok sami ya bang? Ya mbak hakam bahwa kata-kata hurufnya itu untuk nulis itu ya sama cuma geseng iya. bergeser. -ah. Weh, tahu ya iki. Berarti sekarang, ibang ya i mm -hmm. terhadap saudara-saudara kita yang merasa agamanya paling benar, bo yo mikiro sing rontok cerdas saiki ngoten Tidak bangga, ya. bisa wong kehendake ngono kuwi ku ya bener lek okay. monggo ku kok. Mboten usah. Sik digawe ngono kuwi mamu. Tapi ngunduh wae ing pakarti le. Hmm. mangane kita semua berasal dari kawan itu tadi ya. Bumi geni Banyuwangi. Dadi nenek lemai lemahe, enek banyune, enek genine Jangan sakwanang-wanang kue nandur elek, nandur elek ya tukul elek, nandur api ya tukul api. Boleh komplit iki unsur iki, Mas. Nang tasik ten dunya niki napa ten ngene urip salajengipun. Lah kuwi paparane secepat ya sepontanitas bisa, kalau nda bisa sepontanitas, yuk, akhir zaman sekedap sekedap hmm. kan wae njenengan sanjang babakan reinkarnasi to nggih hmm. nah terus sing kaping kalih niki wae nembe kula tangletaken nek nandur apik thukule yo apik hmm. iso enggak disimpulkan begini misal ketika selama ini hidupnya di dunia berbuat baik terus toh, mm -hmm. mungkin menawi sabun kabundut lahir malik kehidupannya lebih baik daripada yang sekarang derajatnya lebih tinggi daripada yang hidup saat ini sakit tau Pak Buten ngotong iya ya, pinter banget lah coro ini melewati itu terakhir lesa iki ya ujian iki lek kelas 1 ya, dedel ya apa iso nangit nang kelas 2 pertine ngono mau jadi perjalanan ini kan termasuk pada sekolah ya, kelas siji. Okay. Dari ada pelajaran dari bapak guru bener-bener. Lek bener lima ya oleh lima. Lek bener kabeh mulai sepuluh kan ngono kan. Hmm. Ini gile tentang wong Bali ya. Le. Hmm. Mulai sedino, rong dino, telung dino, petang di eh, Sedino, telung dino, pitung dino, tang puluh dino. Nganti satus, pendak pisan, pendak sewu. La cara iki perjalanan wong mlaku lho, wong balik, iki melakukan bali to. Jadi nganti 1000 hari itu tadi kenek diarani nang alam pengrantunan. Alam pengrantunan tuh ngene ten pundi ba. alam akhir alam ketentuan cara anu alam nang kejaksaan nang alam rame iki mau. Hmm. Jadi, ini iso ditentokne nang kejaksaan salah lan benerin, nang kono nang alam akhir pengrantunan 1000 dino mau. Makanya mbahno le, nujub-nujub wong Bali kaya le, saat ini satu seti nol. Sisuto sampun lampahipun, santu, sampun pikantuk, satu seti nol lamenipun. Nujutan langgeng. Dan ini melaku. Lah, terus nang pengadilan ditentok nih. Tentok nih oleh-oleh nang ini. Le. le, ibarati coro salai mau sekat ke bawah. Lah kuwi engko sik manjl moneh dadi apa ya iki? apa cacing wae gegremetan. Lah lek tapi nang 50 ke atas bisa kembali lahir jadi manusia. Kuwi munggo sing percaya, lek ora percaya ya gak apa-apa, Mbahno ora dipercaya ya, ya ngrunda, ya ora. Kan simpel to penak Bagi orang yang percaya. Boleh ruwe Mbahno ya ngono kuwi. Gene orang lain ruwing ana kae luwih dawa aku dhewe ya ora nyalahke. Kepercayaan Mbahno tidak bisa ter